bikin bread. Pertama, siapin roti tawar, terus dipotong pinggirannya. Ambil satu buah telur, kemudian dikocok-kocok. Lanjut dibalurin roti tawar yang udah dipotong tepinya sampai merata ya. Kalau udah, kita panasin pan, kasih butter. Baru deh masukin roti tawarnya. Ini kita masak hingga mateng ya telurnya. Terus ini aku kasih keju. Terus ini aku bolak-balik hingga mateng, hingga merata matengnya. Kalau udah dikira mateng, angkat deh. Terus ini kita potong-potong. Ini aku potong kecil-kecil soalnya buat finger food. Udah jadi deh, gampang banget kan bikinnya, gak ribet-ribet banget. Ini tuh ya makanan favorit anak aku, soalnya rasanya tuh enak, gurih. Pokoknya suka banget sih Kiana. Bikinnya gampang banget kan?